Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga pagi ini Allah bangunkan kita kembali untuk sama-sama sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita, taklim kita dan semua kegiatan hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada usbah dan qudwah kita Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dari kajian bulan lalu. Kita masih membahas bagaimana menjaga keseimbangan antara hati dan iman, terutama di tengah pandemi ini. Dan ayat yang masih kita gunakan di surat ke-48, surat Al-Fath, ayat yang ke-4, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang beriman, liyadzadu imana ma'a iman. Maka ketenangan itu akan menambah iman mereka makin kuat. Jadi iman itu akan tambah kuat ketika hati kita jadi tenang. Nah, ayat ini yang masih kita bahas ya, menjadi rujukan kajian kita dan masih berlanjut dari bulan lalu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman agar mereka bertambah keimanan. Jadi hati tenang itu menambah iman. Tinggal dibalik. Kalau ditanya mana duluan hati atau iman yang buat kita tenang? Pada kasus ayat ini kaitannya dengan fungsi psikologis kita, bahwa hati itu menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Baik, dan kita sudah lalui ini, maka kemarin ketemulah kita pada beberapa hal ya. Ada 7 hal yang kita akan bahas, kemarin baru poin yang 1. Di dalam rangka menjaga ketenangan hati dan iman di tengah pandemi itu, kemarin kita bahas dari 7M, baru M yang pertama, memperbaiki sholat. Dan hari ini kita bahas M yang kedua, yaitu dengan membaca dan mentazaburi Al-Quran. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita tambahan pengetahuan dan wawasan keislaman kita, sehingga akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat yang akan kita gunakan untuk menguatkan kajian ini adalah di surat yang ke-10, surat Yunus ayat ke-57. Di dalil ayat yang kita gunakan untuk membahas ini, di poin yang kedua, membaca dan mentadabbur Al-Quran adalah di surat Yunus ayat ke-27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya Yuhannas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum, wa syifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, ini ayatnya. Nanti bisa dibuka ya di Quran surat yang ke-10, surat Yunus ayat ke-57. Ya Yuhannas, wahai manusia, ini tantangan kepada semua manusia. Kenapa bukan orang beriman saja? Karena Quran itu bisa dibaca, dipelajari, ditazaburi bukan hanya orang muslim saja. Bulan lalu kami di Masjid Al-Azhar itu kedatangan tamu. Ada tamu dari Kanada. Dia melihat warna masjid yang unik dari apartemen di Lagon sana. Beberapa malam dia perhatikan dan dia penasaran. Maka dia datang ke masjid. Dia bilang, saya sedang mencari sesuatu yang buat saya tenang. Sudah masuk ke pura, sudah masuk ke wihara, sudah masuk ke gereja. Nah, kemarin datang kita diskusi bahwa Quran itu tantangannya bukan hanya pada orang beriman saja, tapi orang-orang yang di luar Islam pun bisa mempelajari Quran. Dan sudah banyak kasus mereka masuk Islam karena mempelajari Quran. Maka ayatnya tidak orang beriman, tetapi manusia. Ya Yuhannas,
qad ja'akum, sudah datang kepada kalian. Ya, sesuatu yang kitab yang di dalamnya mengandung mau'izah, kemudian syifa, kemudian hudan dan rahmah. Nah, ayat ini sekaligus memberikan jawaban bahwa Quran mengapa perlu kita baca di tadaburi dalam kehidupan, ada 4 fungsi di sini. Ya, jadi kalau kita coba buatkan petanya, bahwa fungsi Quran dalam kehidupan kita ada 4 tadi. Pertama, mau'izah, pelajaran penting. Yang kedua, sebagai syifa lima fi sudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Yang ketiga, sebagai hudan. Dan keempat, sebagai rahmah. Nah, 4 fungsi ini kenapa kita perlu belajar menggali Quran itu. Yang pertama, sebagai mu'izzah. Kemarin ini sudah masuk di bulan-bulan akhir Zulhijjah. Ada pelajaran banyak di bulan Zulhijjah ini, diantaranya pada diri Nabi Ibrahim. Maka di surat ke-60, ayat yang keempat, Allah suruh kita untuk menteladani Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Di surat Mumtahanah, surat ke-60, ayat yang keempat, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Maka mau'izahnya di situ, Ibrahim sebagai seorang sosok ayah, Hajar sebagai sosok ibu, Ismail sebagai sosok anak. Jadi pelajaran banyak ya, kaitannya dengan keimanan, karena Ibrahim itu diuji dengan cobaan yang banyak. Di antara pelajaran penting Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita adalah pelajaran tentang tauhid, tentang keimanan. Bagaimana cara mempertahankan keimanan di tengah gempuran luar biasa. Maka pelajaran pentingnya dimunculkan misalnya salah satu nama ayat surat dalam Quran namanya surat Ibrahim. Surat ke-14. Ada ajaran yang indah, analogi yang indah. Saya pernah sampaikan ayat ini. Kaitannya dengan keimanan kita. Analoginya sangat sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Di surat ke-14, surat Ibrahim, ayat 24 hingga 27. Allah mengajak kita berpikir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun tayyibah. Apakah kalian tidak berpikir dan merenung bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti syajarun tayyibah, seperti pohon yang baik. Analoginya tentang iman itu seperti digambarkan pohon itu, pohon yang indah, pohon yang baik itu adalah asluha sabit, pohon yang memiliki batang yang kuat dan akarnya menancap ke bumi, performa fisawa dan dahannya menyerang ke langit. Ini pelajarannya kaitannya dengan peristiwa yang dalam Ibrahim alaihissalam. Jadi urut cerita tadi, surat 14 surat Ibrahim itu, dari 24 hingga 27, analogi yang dibangun untuk kita adalah ibaratnya membangun, memperteguh keimanan kita, itu seperti menjaga, merawat pohon. Jadi pohon yang sehat itu kan perlu dirawat, disiram, nanti perlu dipupuk, baru pohon itu bisa tumbuh baik, berkembang. Nah kalau pohon yang tadi tidak dirawat, bisa jadi akan mati. Sama seperti iman yang ada dalam dada kita. Iman yang ada dalam dada kita itu bisa jadi kalau tidak dirawat, tidak di-manage, tidak di-maintain, itu bisa jadi akan usang. Maka di antara doa yang pernah saya sampaikan, bahwa doa yang penting dibaca kaitannya dengan mempertahankan iman yang ada dalam dada itu, pertama di surat yang ketiga, ayat yang ke-8. Ya, kalau bisa doa ini menjadi doa harian kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal tawwab. Ya Allah, jangan kau goyahkan hati kami, kau palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah. Jadi iman tadi kaitannya, kalau kita belajar dari Ibrahim, beliau menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan, terutama kaitannya dengan masalah keimanan ini. Maka Nabi Ibrahim nanti dicoba dengan berbagai hal, maka tadi peristiwa tentang analogi tadi tentang pohon dan keimanan itu juga rangkaian dari peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayatnya alam taru kaifal taruballah, apakah kalian tidak berpikir kira-kira. Jadi Allah mengajari kita tentang penggunaan akal pikiran yang sudah ada dalam diri kita masing-masing untuk merenung. Sehingga kalau orang Islam misalnya, orang beriman yang tidak menggunakan akal pikiran dengan sehat, mungkin dia tidak memperhatikan betapa pentingnya iman itu dijaga.
Jadi kalau hari ini, mohon maaf, misalnya banyak orang yang mudah mengalami stres, depresi, kalau dari sisi psikologi, karena pijakan imannya yang kuat. Ya, bayangkan kami beberapa hari lalu datang ke tamu dari wilayah Banten sana. Ada anak yang sedang belajar di pesantren itu, loncat dari lantai 3. Dan anak ini sedang menghafal Quran. Setelah ditelusuri, bisa bayangkan pada satu malam, itu telepon, telepon ke saya, teleponnya masalahnya. Kan ada hubungannya, kira-kira. Jam setengah satu malam, loncat dari 3, kemudian heboh atau pesantren. Dan alhamdulillah, pertolongannya anak ini nggak apa-apa. Saya nggak bayangkan kalau anak ini sampai masalah, maksudnya dimuncul. Tuh, belajar pesantrennya nggak jaminan. Apalagi menghafal, sedang menghafal Quran. Karena emang kalau ditelusuri ada problem psikologis yang berat. Dan ternyata hari ini memang makin banyak nih yang sedang mengalami kegalauan ini. Kalau dilihat dari sisi psikologi ternyata emang kaitannya dengan kekurang mantapan atau ya. Kalau dalam bahasa sederhananya karena imannya kurang kuat maka ketika ada cobaan itu tadi pohon itu kalau pohonnya baik begitu ada angin badai datang itu akan kokoh. Maka ada analogi kedua yang Allah bangun untuk kita. Di ayat ke-26-nya. Kalimatun khabisat seperti syajar khabisat. Syajar khabisat kalau tadi syajar thayyibah itu syajar yang baik. Pohon yang baik itu pohon yang kelihatan subur, kemudian batangnya bagus, karena akarnya menancap. Tapi kalau analogi kedua, pohon yang jelek, itu pohonnya kelihatan subur, kelihatan sehat, tapi akarnya itu tercabut. Begitu ada angin sedikit, roboh. Nah, inilah analogi yang perlu kita pelajari bersama dan perlu kita gali. Apakah kita ini sudah memiliki akar yang kuat iman kita? Kenapa? Karena kaitannya dengan siklus kehidupan kita. Semakin tua, itu kan semakin konflik batin makin banyak. Ya, jadi konflik batin makin banyak, kalau fisiknya makin lemah, kalau imannya tidak makin kuat, itu bisa berbahaya, kira-kira gitu. Jadi mungkin selama ini kita lebih mengutamakan pelajaran-pelajaran yang sifatnya keduniawian. Mungkin kita orang tua lebih berpikir, saya akan lebih bangga anaknya juara saintifik misalnya, matematika gitu ya, nilainya sangat bagus. Tapi lupa bahwa itu ilmunya, ilmu Allah, tetapi ada ilmu lebih penting dari itu, basic ilmunya. Keilmuan agama itu lebih, hari kita butuhkan hari-hari tua itu lebih penting. Ya, lebih penting belajar ilmu agama karena persiapan kita itu menjelang kematian kan gitu ya. Kalau masih muda ya harus belajar, nah, harus belajarnya harus cerdas, harus baik ya. Tapi jangan sampai lupa kejar pelajaran dunia, pelajaran akhir tinggalkan. Nanti di ujung akhir kita akan rugi. Nah, kalau almarhum B.J. Habibie kemudian beliau merasa ada yang kurang karena sebagai seorang ilmuwan ternyata di ujung akhirnya ilmu-ilmu itu tidak memberikan dampak ketenangan. Mungkin waktu masih sehat, ya ilmu itu dipakai di mana-mana, di seluruh dunia itu dikejar-kejar. Tapi nanti begitu menjelang akhir, mereka tidak tanya kok, rumusnya pesawat itu apa? Ya ditanya tentang ya, keimanan kita kan. Jadi kalau ditanya, man rohuka, wa nabiyuka, wa binuka, masya Allah. Tanya-tanya yang tidak ada dalam pelajaran di pelajaran saintifik kira-kira begitu. Baik, nah iman tadi Nabi Ibrahim itu pelajaran dari beliau di antara adalah bagaimana mempertahankan keimanan. Maka banyak doa yang beliau panjatkan ini, insyaallah nanti Bapak Ibu cek aja di rumah ya, diingat di surat Ibrahim itu surat ke-14 ada doa yang panjang yang dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam dari ayat ke-35 sampai dengan 41. Doa Nabi Ibrahim, kita ingin apa? Kita ingin belajar. Maka tadi kalau di surat 60 ayat yang keempat, qad kana lakum uswah, sungguh ada pelajaran penting, ada contoh penting pada diri Ibrahim, artinya bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh yang baik bagi kita semua. Ya, dan di antara contohnya tadi adalah bagaimana mempertahankan ketauhidannya di tengah gempuran. Jadi, kalau Bapak Ibu baca cerita gitu, Ibrahim itu dialognya, di terjemahan itu kan dialognya dengan bapaknya, Azar, pembuat patung. Padahal sebenarnya itu bukan bapak kandungnya. Karena nggak mungkin seorang nabi itu bapaknya produsen patung, kira-kira gitu. Kesyirikan.
Nah, maka doa beliau itu di ayat kedua surat 14 ayat 41 doanya sampingnya. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi doa yang kedua doa Nabi Ibrahim itu di surat ke-14 ayat 41-nya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta orang-orang beriman nanti di yaumil hisab. Nabi Ibrahim itu doakan orang tua, dirinya, orang tua dan kaum muslim. Sehingga kita hari ini itu selama dia selama kita masih punya iman itu mendapat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana firli wali walidaya wali mu'minin. Jadi doanya untuk diri beliau, kemudian untuk orang tuanya dan untuk siapa yang beriman. Nah, maka bersyukurnya kita kalau kita masih punya iman sampai akhir hayat kita, maka kita mendapatkan cucuran dari doa beliau ini. Maka azal yang dimaksud dalam cerita Quran tentang Nabi Ibrahim dialog dengan ayahnya itu adalah paman. Jadi paman dalam bahasa Arab itu seringkali disebutkan abin, abun, sama dengan orang tua. Karena Nabi tidak mungkin lahir dari sesuatu yang buruk. Ya. Masa Nabi bapaknya pembuat patung kan enggak rasional. Ya, karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nah, dari beliaulah nanti lahir Ishak, kemudian Ismail. Dari Nabi Ishak keturunan sampai Nabi Isa alaihissalam, dari Nabi Ismail turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara umum di agama besar dunia itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, Yahudi, Nasrani maupun dari Islam. Hanya dari dua jalur yang berbeda, dari ibu yang berbeda. Jadi kalau Nabi Sarah, Siti Sarah nanti lahir Isa, dari Hajar lahir Nabi Ismail alaihissalam. Baik, itu di antara pelajaran lah ya. Dan banyak pelajaran dalam Quran yang bisa kita ambil menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ya, apalagi belakangan misalnya yang lagi ramai tentang LGBT. Ini na'udzubillah ya, kita sudah sangat darurat sekali LGBT. Dulu bapak punya anak perempuan, punya anak laki-laki, dengan perempuan khawatir. Sekarang punya anak laki-laki, berjaul dengan laki-laki, khawatir juga. Kenapa? Karena ternyata perilaku seks menyimpang itu sudah sangat banyak. Kami dulu pernah mengadakan riset tahun 2016, itu di Bekasi terutama, waktu itu sudah ada 3.500-an orang yang terjangkit penyakit ini. Itu dirilis dulu di Republika Online. Saya lupa, masih ada nggak datanya? Nah, ini 2016 ya. Jadi jangan heran kalau Bapak suka jalan ke mall, di mana ada salon di situ, ada gym di situ, gym ya, nanti banyak hal yang saya pernah ada, ajak mahasiswa saya untuk meriset ini. Kami dulu pernah membuat D3 Psikologi Islam di Bekasi. Kalau ingin tahu bagaimana karakter mereka, ayo ajak ke mall. Di mall, biasanya keluar dari fitness itu, badannya keker. Katanya, kira-kira dia nunggu siapa? Ya ceweknya lah. Tunggu dulu. 5-10 menit. Perhatikan, amati. Datanglah dari jauh. Wah, cowok ya. Mulai-mulai kembulai. Wah, coba kacemiki dan sebagainya. Nah, itu pasangannya. Bahkan hari ini, Pak, kami sedang menangani ada seorang siswi yang menjadi korban dari ayah kandungnya sendiri. Dan anak ini sedang di pesantren. Nah, Uzubillah, kemarin datang, ketemu, dan mengalami traumatik yang sangat dalam. Ternyata emang ayahnya mengalami gangguan seks menyimpang. Jadi ini kejadian yang kalau kita belajar dari Nabi Lut itu kan semasa dengan Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Lut di kaumnya di azab itu mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Malaikatnya mampir. Nabi Ibrahim itu kan salah nabi yang sangat luar biasa. Setiap hari itu selalu membuat jamuan orang. Ada tamu disuguhi dipotong kambing, makan. Tapi tamunya nggak mau makan. Mulai ketakutan beliau, siapa tamunya? Nah, ternyata kami adalah malaikat
Nah, dari situ ada kabar, kamu akan punya anak nanti. Kalau sudah tua nggak punya anak gitu ya, maka akan lahir Isa. Nah, intinya Nabi Lut itu dibantai, dilikuifasi, Pak. Diazab. Kenapa? Perilaku seks menyimpang, homoseks. Sehingga kalau ada teori dalam psikologi barat misalnya, gangguan seks menyimpang itu dari mana asalnya? Seringkali orang, oh karena hereditas, karena keturunan. Terus pertama itu siapa yang kena? Karena itu kenanya di kaum Nabi Lut. Siapa penemu pertama penyakit seks menyimpang itu? Nah, kalau ditelusuri teori secara psikologi misalnya, pada era 70-an, American Psychiatric Association itu memberikan definisi, memisahkan antara gangguan seks ini menjadi penyakit. Sehingga heboh tuh di Indonesia awal 2016. Apakah seks menyimpang itu gangguan psikologis, penyakit, atau hanya keinginan saja? Sehingga kemudian hari ini juga makin banyak orang yang berkampanye tentang LGBT. Tahu sebenarnya. Karena Bill Gates itu bukan dikasih tobat, Pak. Dihabisin. Ya, jadi perilaku seks menyimpang yang dialami oleh kaum Nabi Lut itu cerminan. Kalau hari ini kok banyak tokoh yang justru malah mendukung LGBT, yang jangan ini bagian dari tantangan akhir zaman kira-kira. Jadi Nabi Lut itu dilikuifasi. Likuifasi itu apa sih? Dibalik, Pak, buminya. Mirip yang ada di Poso ya, di Palu, ada di Palu satu daerah yang dibalik itu dari atas menjadi bawah, likuifasi namanya. Nauzubillah ya. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke Pulau Sulawesi sebenarnya, itu kalau di daerah Maros ya, di Maros itu ada gunung, ada gua yang diyakini dulu dalam laut. Jadi kalau namanya kalau tidak salah, gua Leang-Leang kalau tidak salah. Jadi gua ini ditemukan oleh Belanda. Ini masuk warisan dunia. Mereka meyakini dulu gua ini dalam laut. Saya sudah masuk ke dalamnya sampai ke ujung itu, dan banyak batu-batu yang diyakini dulu dalam laut. Maka ada yang menyamakan kisah ini dengan kaum Nabi Nuh ketika ditenggelamkan sebagian. Nah, jangan-jangan ini memang Pulau Sulawesi dulunya dalam laut, gitu ya. Jadi kalau kemarin di di Palu gitu ya. Palu itu kan kalau dalam istilah itu gabungan ya, tanah yang menggabung. Nah, kalau dikaitkan di Sulawesi Selatan gitu, kan masih satu rangkaian pulau lah ya. Di Sulawesi Selatan itu di Kabupaten Maros itu diyakini dulu banyak batu-batu dan ada gua itu dulu dalam laut. Nah, ada yang menyamakan, ada yang bercerita bahwa ini ada kemungkinan hubungannya dengan peristiwa Nabi Nuh. Ketika sebagai ditenggelamkan, banjir melanda dunia. Nah, jangan-jangan dulu Nusantara juga lautan, jangan-jangan gitu ya. Kalau alam iso. Baik, itu pelajaran banyak kan. Nabi Lut tadi pelajaran tentang homoseksual, kemudian apalagi Nabi Nuh itu pelajaran yang juga penting kaitannya dengan ketaatan seorang istri dan anak. Nabi Lut itu punya 4 anak, kemudian hanya satu yang murtad ke bahasa sekarang dengan istrinya. Nah, dari Nabi Nuh inilah turun dari 3 benua. Maka diyakini Nabi Nuh adalah Abal Bashar, bapak kedua dari Nabi Adam alaihissalam. Karena umatnya habis, maka ada 3 putra beliau yang jadi turunan, dan ini diyakini menyebar di semua benua. 3 benua itu perwakilan dari anak-anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini bisa dilurut semuanya, oh berarti ke Nabi Nuh. Tapi dari jalur siapa? Dari 3 anak itu, gitu ya. Ada Yed, ada Lam, ada saudara nama anak beliau dari 3 itu, karena kapalnya itu bersandar, nah yang sedang diteliti, apakah benar di Gunung Tigris di Turki ada miniatur batu seperti kapal gitu ya? Apa diyakini itu? Tapi ada yang berpendapat kapal Nuh itu dulu dibuat dari kayu jati, Pak, diambil dari Jepara katanya, nggak tahu benar kalau ada soal. Tapi miniatur gunung kapal yang ada di Turki itu diyakini itu adalah miniatur kapal Nabi Nuh alaihissalam. Beliau kan belum belajar dari kapal itulah maka turun ilmu tentang perkapalan yang sekarang dialami.
bagaimana buat navigasi di laut. Nah, ternyata itu teknologi kapal itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Jadi kalau sekarang perkapalan itu ya mereka lihat. Kita bisa bayangkan bagaimana buat kapal yang akan berlayar di laut yang lepas, maka pasti arah mata anginnya diperhatikan, bagaimana bernavigasinya luar biasa hebat. Jadi orang sekarang tinggal ikutin saja katanya. Baik, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain ya dalam Quran yang bisa kita pelajari dan bisa kita kaji, karena Quran sebagai mau'izoh, pelajaran bagi kita. Ya, makanya kenapa perlu dibaca. Kalau nggak dibaca kan kita nggak tahu, Pak, kisah-kisah tadi. Kalau kita belajar hanya sekedar baca, kurang tahu artinya juga kurang bermakna. Maka ada dua perintah membaca Quran. Satu perintahnya dalam surat ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la zikrullahi akbar. Jadi utlu itu perintah membaca, kaitannya membaca teks ayat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Quran dan dirikan sholat. Jadi perintah membaca ini lebih kepada teks kitab, teks ayat, dan fenomena yang terjadi dalam teks ayat itu. Yang kedua, perintah membaca kita sudah tahu. Ya, ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Kalau utlu itu perintah membaca kaitannya dengan teks ayat dalam kitab, kalau ikra itu hanya tidak hanya teks tapi pada konteks. Jadi kalau kita membawa tadi analogi pohon itu, misalnya Nabi Ibrahim di surat ke-14 ayat 24 itu pohon kaitannya dengan teks ayat dan konteksnya. Bisa dijelaskan bagaimana pohon itu bisa membuat analogi kehidupan manusia. Sampai-sampai para psikolog itu kalau mau psikotes, itu disuruh gambar pohon. Ya, yang pernah ikut psikotes mungkin pernah perintahnya. Perintahnya gambar pohon yang rindang, yang akarnya kuat, dan buahnya banyak. Dulu mungkin waktu era reformasi, sebelum reformasi, Bapak langsung mungkin gambarnya apa? Pohon beringin. Dan ternyata pohon beringin memang akarnya kuat, Pak. Maka sama sekarang mengakar mana-mana. Karena pohon beringin itu mengakar. Nah, ternyata itu juga ada pelajarannya. Jadi kalau ahli kejiwaan, oh ternyata ada kaitannya dengan pohon, kaitannya dengan kualitas kejiwaan. Dan itu sudah ada dalam Quran sebelum mereka membahas tentang itu. Ini kan artinya ada teks ayat dan konteks ayat. Teks ayat bicara tentang pohon tadi, menyamakan pohon dengan keimanan, maka konteks ayatnya hari ini bisa kita pelajari sederhana. Bahwa pohon itu analogi seperti iman kita, kalau nggak kita rawat, maka pohon itu bisa layu. Tidak hanya layu, Pak, bisa mati, Pak. Jadi kalau ada orang yang sampai pindah agama, berarti dicabut hidayahnya, artinya pohonnya tidak hanya layu, tapi mati. Ya, kemarin sore saya ketemu dengan seorang ayah anak yang bercerita bahwa ibunya sudah kembali ke agama, pindah agama, dia masih muslim, dia masih belajar, Masya Allah, ya, pindah ke Bandung. Kata dia, kalau ibu saya sih nggak pernah di rumah, kami ibu saya punya arca di depan, kalau pagi ibadah, saya juga sholat. Karena masih SMP, Pak. Jadi ibunya sudah pindah agama sekitar 2 tahun yang lalu. Itu artinya memang betapa mahalnya hidayah itu, Pak. Ya, makanya tugas kita kan kalau cuma dikit terus tuh, para khotib. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dalam surat Ali Imran ayat 102. Jangan sampai kamu mati kecuali beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ini artinya pelajaran juga pada kisah masa lalu. Nabi Nuh tadi istri dan anaknya, Pak, menentang beliau. Insyaallah ya. Jadi jangan putus asa kalau istrinya belum mau sholat misalnya, gitu ya. Itu Nabi Nuh saja, istrinya hingga akhir hayatnya malah menentang suaminya. Nah, ini kan banyak, kami banyak mendapatkan pengaduan-pengaduan dari pasangan-pasangan yang tidak harmonis karena suaminya rajin ke masjid, istrinya nggak mau, atau istri rajin ngaji, suaminya nggak mau sholat, gitu ya. Jadi pasangan ini baru berasa itu setelah sekian puluh tahun menikah, gitu.
Ya, tadi Nabi Nuh itu luar biasa. Sampai anaknya yang satu anaknya tidak mau ikut ke dalam perahu dengan istrinya. Katanya nanti saya akan naik ke gunung tinggi. Ya, bahwa merasa banjir air paling tiga surut, saya naik ke bukit juga selesai. Ternyata banjirnya tidak hanya menggenang di selokan-selokan saja, sampai tinggi gunungnya pun nggak kelihatan. Kira-kira gitu. Nah tadi jangan-jangan ini Pulau Santara dulunya dalam laut, kira-kira gitu ya. Kalau tadi di analogikan di Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, itu jangan-jangan itu memang dulu ada dalam laut. Kalau balikin gitu ya di inflasi tadi. Walau alam ya, soal. Tapi ini pelajaran ya. Jadi kalau penasaran datangnya ke Maros. Ada gunung, ada gua itu dalam. Sekarang sudah di atas bukit. Dan itu dijaga PBB karena itu menjadi peninggalan dunia. Ya, dan itu banyak batu-batuan di sana. Di sepanjang jalan di Maros itu banyak di bukit-bukitnya bebatuan yang diyakini dulu itu batu-batu yang ada dasar-dasar laut. Masuk gua tadi, Pak. Nanti kalau penasaran silakan datang ya di Maros itu ya, dari Makassar kisaran 1 jam kali ya, 1 sampai 2 jam lah dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros itu. Ya, dulu pernah alhamdulillah pernah menyusuri dari Maros sampai ke Waru, sampai ke Selayar untuk berdakwah, dan ternyata Allah tunjukkan itu. Keunikan yang luar biasa itu. Nah, itu bagian dari pelajaran. Nanti belajar kalau Bapak di haji datang lah ya. Kalau Bapak ingin misalnya di Timur Tengah, di Saudi Arabia itu ada Mandain Soleh namanya. Tempat peninggalan di Soleh. Kalau ingin belajar dari Madinah masih sekitar 400 kilo, Pak. Kalau di Mekah sekitar 600 kilo. Itu tempat ini ditemukan dan sekarang dijaga PBB karena ini tempatnya Nabi Soleh. Jadi kita baca Nabi Soleh yang diazab oleh Allah, ditenggelamkan, disisakan itu rumah-rumah batu. Di rumah batu itu sudah ada plafonnya, Pak. Plafonnya teknologinya sudah ada loh. Nabi Soleh itu Nabi keberapa itu? Kelima kalau tidak salah dalam urutan Nabi Islam Bidai. Tiga atau kelima. Itu bisa bayangkan Nabi Soleh, kaum Samud ya diazab oleh Allah karena nyembah patung yang dibuat oleh Samiri. Ada patung di sebuah itu di apa namanya? Yang ada anak sapinya kemudian disembelih kira-kira. Orang disuruh ngambil susunya malah disembelih ke sapinya. Nah, diazab. Sampai sekarang masih ada dan itu ditemukan kisaran 2000 berapa ya? Jadi dari satelit itu seperti ada warna emas gitu. Maka dijaga BBB. Kalau orang Indonesia tahu nanti diambilin tuh nanti digali emasnya. Nah, dijaga PBB. Nanti mungkin sekarang sudah ada kereta dan sampai ke sana ya. Dulu tahun 2014 sedang dibangun jalur kereta. Jadi, kalau misalnya itu lebih cepat. Itu peninggalan lebih soleh. Jadi rumah-rumah batu, ada kuburan, bekas kuburannya lah gitu. Dan dulu ada mata air di situ. Ada hadis yang menerangkan, Rasul pernah lewat dari situ dan dilarang mengambil air itu. Sekarang masih ada, Pak. Ya, jadi kalau mau umroh plus ke sana boleh, tapi itu memang betul karena harus punya koneksi ke askar sana, kalau enggak dilarang masalah ini. Nah, itu menarik tempat-tempat yang bisa kita kunjungi dan itu pelajaran banyak. Kalau bawa ke Turki tadi, itu apa namanya, kapal Labindo, lihat dong di sana gitu. Nah, hanya itu belum perlu jadi batu, jadi ada batu yang di atas bukit itu yang diyakini itu adalah kapal Nabi Nuh tadi. Walau alam apa benar atau tidak, masih diadakan penelitian. Tapi kalau melihat kisah di Qur'annya, itu berapa pasang hewan mau masuk ke situ, berapa pasang manusia masuk ke situ, hewan dan beberapa jenisnya masuk ke kapal itu, berarti kapal itu besar. Ya, dan tadi, bayangkan, tentu nggak mungkin jadi satu ya, manusia dan binatang. Ada deck sendiri, ya. Ini lantai berapa untuk binatang, untuk manusia. Itu loh yang kita sampai sekarang masih terkandang. Ternyata teknologi kapal laut itu dari Nabi Nuh. Insyaallah ya. Jadi kalau di Indonesia ada nyanyian nenek moyangnya pelaut, itu dari dasar pelaut, ya, dari belajar dari, terutama di Makassar sana ya, di Sulawesi Selatan, itu jangan-jangan kaitan tadi Maros gitu ya, belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Baik, pelajaran penting masih banyak. Yang kedua, Quran yang paling penting kaitan dengan kajian kita adalah
sebagai syifa lima fi sudur, penawar obat yang ada dalam dada. Apa saja itu? Ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan sebagainya. Jadi penyakit yang ada dalam dada ini kaitannya dengan psikologis kita. Kan kita sering pernah merasa takut kan? Takut, pernah sedih, pernah marah. Coba pegang, kalau lagi marah, pegang dadanya, kayak apa? Bergemuruh, lagi sedih juga begitu. Lagi kecewa juga sama. Nah, penyakit-penyakit ini, ada ulama berpendapat, sifat fisudur ini tidak hanya psikis, tapi juga fisik. Ya, jadi kalau lima fisudur, lebih spesifik ini karena kaitannya dengan ujung penyakit. Jadi kalau Ibnu Sina berpendapat, fokus penyakit itu 50% ada di sini. 10% ada di fisik, 20% ada di pikiran, 20% ada di perasaan, dan 50% ada di hati. Jadi kalau kita sakit, kalau minum obat dan sebagainya, itu hanya menyuplai 10%-nya dari total kesembuhan kita. Makanya kalau ke dokter kan, ditanya sakit apa yang dipikirin, lagi mikirin apa sih Pak, gitu ya. Karena ternyata Ibnu Sina sebagai bapak dokternya dunia dari Islam itu, beliau berpendapat bahwa 50% kesembuhan itu fungsinya ada di kalbunya. Jadi tadi ya, fisiknya 10%, pikirannya 20%, perasaannya 20%, 50% ada di hati. Insya Allah ya. Maka mudah-mudahan kalau kita sakit, berarti yang paling banyak diobati itu sebenarnya hatinya. Menghadapi penyakit yang begitu berat. Maka teman-teman biasanya kalau sakit berat, yang punya uang larinya ke luar negeri. Berobatnya kalau nggak ke Malaysia, ke Singapura. Apa sih bedakan? Saya pernah telusuri, Pak. Pernah ngajar di Malaysia. Saya telusuri. Mengapa orang Indonesia itu sering lebih nyaman berobat ke luar negeri? Yang saya terheran, ternyata dokternya sama dari Indonesia juga. Luar biasa. Jadi ada dokter spesialis ketemu gitu, ada pejabat waktu itu sempat cerita. Bapak mau kemana? Saya ke Singapura dong. Oh, percuma ke Singapura juga ketemu saya. Gitu kan. Dibuktikan benar gitu kan ke Singapura. Ngapain ya? Ternyata dalam psikologi itu, suasana itu berpengaruh kepada kejiwaan. Suasana, tempat itu berpengaruh. Sama halnya seperti ini, orang ke puncak itu berebut. Ini jadi apa sih? Dingin. Iya, di rumah dingin nggak AC-nya? Dingin. Yang bedakan apa? Tempat dan suasananya. Maka seringkali bapak pulang kerja, udara panas, AC belum nyala, anak nangis, belum masak, lapar, istri ngomel. Kira gimana? Luar biasa ya. Suasana berpengaruh. Makanya, saya pernah telusuri yang di Malaysia ini. Ternyata dokternya itu menggunakan komunikasi bahasa yang berbeda. Jadi kalau datang misalnya di Pineng gitu ya, sering banyak lah teman-teman di Pineng. Ditanya, tidak tanya penyakitnya dulu, bapak sakit apa? Enggak. Diajak ngobrol, gimana kabarnya, sehat Pak, Masya Allah. Bapak sekarang usia berapa? Kok ngajak ngobrol, ngalor ngidul. Karena dia tahu komunikasi menjadi kata kunci. Ngobrol, nanti setelah selesai, oh gitu. Oh, coba deh kita lihat ya Pak. Itu kalau sekarang kan? Kalau di Indonesia mungkin yang pernah pengalaman dokter. Kayak kita apa? Tenang tidur lagi. Bisa. Gitu ya. Diperiksa, kasih resep. Ngajak ngobrolnya, ini gak dirawat pasien. Gitu ya. Ternyata bedanya di situ salah satunya. Komunikasi, Pak. Ada teman dulu di rumah sakit di Bekasi, berangkat masuk rumah sakit bisa jalan, minta pulang di Tandu. Dia minta saya akan ke Malaysia. Di Pineng ternyata sepekan di sana, ternyata beliau hanya kena asam urat. Di sini, liver, jantung, kolesterol, semua penyakit berat. Kata dia, aneh ini kok sakit berat banget gini ya. Berangkat saya bisa ke dokter sendiri. Sekarang saya di Tandu, pulang. Dia bilang, aku yakin nggak? Yakin, yaudah. Keluar aja kita ke Pineng. Di Pineng, kalau pakai olahraga fresh, gitu ya. Dan dokternya tuh senyumnya luar biasa. Dan senyum disambut luar biasa. Perawatnya dokter disambut dengan, wah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Indonesia ya, Pak. Masya Allah cerita. Jadi dokternya ngalihkan
orang dari pikir penyakitnya itu pinter gitu. Kalau kita kan enggak, bapak ini darah tinggi, ini bisa setrum nanti pak. Dan saya pernah main ke rumah teman saya yang lagi nangis tuh bapaknya. Dan datang, kenapa kita panggil lagi, kenapa yang nangis? Ibu cerita itu loh mas, mari dari dokter berobat. Bapak ini harus cuci darah. Kalau cuci darah, kata dokternya bisa anfal. Nanti bapak bisa anfal, bisa mati. Dengar kata-kata itu bapaknya ngedrop. Saya bilang, bapak yakin nggak? Wah, aja kalau ngobrol, saya senyum lah, saya ketawa-ketawa. Saya bilang, pak, obat itu tidak menyembuhkan. Kalau semua obat menyembuhkan, nggak ada dokter yang sakit, pak. Dan sakit itu bukan penyebab kematian. Kalau penyebab kematian, semua orang mati karena pernah sakit. Nah, yang perlu dibangun, kalau obat itu tidak menyembuhkan, dia hanya syarat wasilah. Yang menyembuhkan itu Allah. Kalau sakit bukan penyebab kematian, karena sakit kematian itu karena takdir. Nah, itu kan mengubah. Nah, apa itu akhirnya dia semangat, kemudian dia ingat. Saya bilang, ini saya kasih madu. Bila waktu saya sedang habis beli madu nih buat ayah, nanti besok dibekam ya. Wah. Dia ingat, oh iya, adik saya di Bandung. Itu buka cabang di Malaysia dan Jepang. Bekam, pernah bekam ya di Jawa itu. Dia telepon lalu sepatinya. Datang, dibekam. Dan alhamdulillah tidak jadi cuci darah itu. Masya Allah, bayangkan. Kata mas, kalau masnya datang, saya cuci darah. Dan itu akan terus-terusan. Ya. Karena cuci darah bagi teman-teman yang mau pengalaman, pengganti ginjal itu harganya murah. Pengganti ginjal, alatnya itu dulu kisar 50.000. Kalau dicuci darah setiap seminggu sekali, dua minggu sekali, ternyata ginjal kita memompa itu 1.001 kali sehari. Masya Allah ya. Makanya bersyukurnya semoga masih sehat ginjalnya. Banyakin air putih. Gitu ya. Jadi saya mau praktekan, ada teman saya dari Jepang. Kata dia, coba untuk praktekkan setiap pagi menjelang bangun tidur, sebelum apa-apain, sebelum cuci mulut, sebelum apa, minum air hangat 2 gelas. Untuk apa dok? Untuk praktekkan aja. Ya, ternyata sehat. Jadi kalau bisa, dari bangun tidur itu, sebelum cuci muka, selama itu minum air putih yang hangat. Ada lendir-lendir kita, yang itu juga jadi terapi obat. Jadi diminum, gitu ya, air hangat ya 2 gelas. Kalau bisa jangan makan kisaran 3-40 menit dari itu baru bisa makan. Nah ini pelajaran juga ya. Saya belum dapat justru malah dari orang Jepang. Baik, jadi sifat bisidur artinya penawar obat yang ada dalam dada berupa ketakutan, kecemasan, kesedihan, dan sebagainya. Dan ini masih banyak sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa diurai dalam Quran tentang penyakit kejiwaan dalam pendekatan psikologi itu jiwa. Bahkan Rasulullah pun juga pernah mengalaminya. Rasul itu pernah mengalami dadanya sempit. Nah, dada sempit tadi ya, ketakutan, kecemasan, kesedihan, apalagi marah, emosi, dan lain-lain. Di surat ke-15, ayat 97-99, itu kisahnya tentang peristiwa yang Rasulullah alami. Walakot na'lam annaka yadiku syadruka lima yang belum. Ya Muhammad, kami tahu bahwa dadamu jadi sempit. Jadi Rasul pernah mengalami, dia sebagai manusia biasa, masyariahnya itu juga mengalami kekecewaan. Ya, beliau, walaqad na'lam, dan sungguh kami tahu, anaka yadiku sadruka bima yaqul, dadamu menjadi sempit atas apa yang mereka ucapkan. Rasul dituduh gila, na'udzubillah. Dihina, dicaci maki. Beliau sempit darahnya, Pak, sedih gitu. Bayangkan, seorang Rasul dihina, dicaci maki oleh kaumnya sendiri. Itu baginda. Maka Rasul kemudian dikasih terapinya tuh di Quran yang sama ya, surat ke-98, 99. Ya, nanti kita bahas lah ya di dalam berikutnya. Tapi maksud saya bahwa penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita itu dari mulai ketakutan, kecemasan, stres, depresi, dan sebagainya itu bisa disembuhkan dengan Quran. Tentu dengan apa? Dibaca. Jangan kemudian dibakar ayatnya, dibikin kopi, diminum, bukan ya. Itu dulu orang-orang yang apa atau dibikin rajah gitu ya. Ini rajah jadi teh gitu, tidak bukan begitu. Jadi Quran itu akhirnya tadi ketemulah skema oleh para ilmuwan.
Oh, baca Quran itu bagi yang sedang sakit di gelendang telinga ini ada sel saraf yang bisa memberikan input kepada penyakit sumber bakterinya. Jadi kalau dengar baca Quran itu ada sel dari gelendang telinga itu menyusuri sampai ke titik sumber penyakit. Ini kata teori ilmiahnya mengapa Quran bisa memberikan sembuh penyakit. Ya, dan tidak sedikit pengalaman teman-teman yang divonis kanker, penyakit berat tapi sembuh dengan selalu berbaik sangka pada Allah dan baca Quran. Tadi ketemulah skema. Oh ternyata kalau kita baca Quran itu, dengerin baca Quran itu ada di gelendang telinga kita itu ada sel saraf yang bisa memberikan saluran informasi kepada sumber penyakit. Makanya ada hadis itu. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashab. Baca Quran karena Quran akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Jadi Quran bisa banyak hal ya. Termasuk misalnya Quran kita baca itu memberikan pahala yang luar biasa. Makanya kalau tadi ada doa-doa yang dalam Quran itu sebaiknya dibaca dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Quran. Kenapa? Kalau kita baca doa dalam bahasa Quran, mendapatkan minimal dua pahala. Pahala baca Qurannya dan pahala berdoanya. Kita bisa bayangkan, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabba lam alif ain, itu udah berapa huruf? Dan satu huruf itu kebaikannya berapa? 10. Masya Allah ya. Jadi sangat indah. Jadi kalau doa, kalau kita hitung-hitungan ya, pahala-pahalanya itu bisa akhir. Tapi jangan karena itu kita berdoa maksudnya. Saya doa, ya banyak pahala, nanti kalau banyak pahala sesorga. Jadi ke surga buat karena banyak pahala gitu. Oh, pahalanya nggak seberapa kita. Ya dulu ada teman saya kerja di bank. Dia pergi haji. Dia bilang, Mas, kamu tahu nggak bagaimana kelipatan orang yang ibadah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi? Saya sudah hitung nih. Kalau saya duhur saja sekian ribu kali derajat keuntungannya, maka saya kalkulasi saya punya sekian miliar pahala di deposito saya. Itu pulang ke Bekasi nggak sholat lagi. Karena dia berpikir dia sudah punya deposito pahala. Ini kan mentang-mentang orang bank kerjanya gitu, hitungan duit, dia analogikan uang dengan deposito pahala. Enggak benar ya. Jangan ikuti mau saya baca gitu. Dia lupa sih pernah sholat di Masjidil Haram itu sekian ribu kali derajat, kali 40 hari, kali sekian, wah Masya Allah banyak. Ya, karena yang mendapat, yang menjadikan kita surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya bukan karena apa? Baik, ini itu dulu barangkali ya waktu sudah menginjak siang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada malah alhamdulillah. Kita sudah jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ya doa Nabi Nuh tadi ya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku dan siapa orang yang masuk ke rumah. Karena Nabi Nuh itu yang masuk ke dalam rumahnya, kapalnya itu. Kemudian orang beriman dan orang yang laki-laki dan perempuan. Dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Saat itu Nabi Nuh itu kan di kaumnya, ini bedanya nabi sebelum dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi sebelumnya setiap umatnya melenceng langsung dianggap. Nah, Nabi zalim itu di masa itu adalah semua orang yang mengingkari dakwah Nabi Nuh. Zalim. Nah, kalau hari ini yang zalim, kalau melihat misalnya di Quran surat 35 ayat ke-32 ada tiga orang yang menerima Quran. Yang pertama adalah zolam oleh nafsi. Orang menzolimi diri sendiri. Dalam tafsir ayat ini kaitannya dengan dia Muslim,
dia beragama Islam tapi tidak mau ibadah. Zalam oleh nafsi, orang menzalimi diri sendiri. Yang kedua, muktasid, adalah orang yang dia kadang-kadang prima, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, gitu ya. Atau orang naik turunnya sulit. Yang ketiga adalah faminhum sabiqul khair biiznillah, orang yang mengedepankan kebaikan. Nah, jadi zalim tadi di masa Nabi Nuh tentu mereka orang yang tidak beriman kepada Allah dan memusuhi Nabi. Nah, kalau hari ini zalimnya tadi, kalau lihat dari surat Fatir ayat 32 tadi, zalim li nafsi adalah orang menzalimi diri sendiri karena tahu bahwa sholat itu wajib. Misalnya di surat ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan ibadah. Maka kalau ada orang Islam yang tidak ibadah, berarti dia menzalimi diri sendiri. Kenapa itu? Menzalimi itu membuat rugi. Kenapa? Karena perintah ibadah itu adalah kewajiban. Jadi zalim itu berarti dia tahu bahwa ada kewajiban, tapi dia tidak mau melakukan. Nah, maka kalau yang kaitan Nabi Nuh itu, beliau menghadapi cercaan di tengah masyarakat. Ketika lagi bikin kapal, Nabi Nuh sedeng. Gitu. Bayangkan, Pak, di tengah gurun, di tengah gersang itu disuruh bangun lagi bikin kapal, tunuh lagi anu, yang bikin, yang ngomong stres itu justru istrinya sendiri yang memprovokasi itu. Suami saya lagi stres itu, kalau sekarang bikin kapal di atas bukit itu lagi, kalau bahasa sekarang itu karena jatuh orang itu ada musim kemarau gersang bikin kapal di atas bukit, kan orang waktu itu nggak ada masuk akal, logikanya nggak diterima oleh masyarakat. Ini mah orang stupid kalau orang Jawa bilang. Gitu-gitu. Bayangkan padang gurun gitu di tengah gersang itu disuruh bikin kapal nanti di atas bukit ya. Karena ini tadi kaitannya dengan proses banjir. Jadi ada hujan turun dari bawah naik airnya. Kan ujungnya di atas bukit. Nah, kalau bikinnya di bawah nanti enggak keburu naik itu. Ada proses, Pak. Di situ ada proses air, siapa yang mau masuk ke rumahku, ayo, yang masuk ke dalam kapalku. Rumah di situ adalah kapalnya yang masuk dalam barisan beliau. Makanya tidak berarti dia zalim. Maka diazab semua, termasuk istri dan anaknya tadi. Maka na'udzubillah, ya, jadi kalau Nabi Nuh ini memang belum minta ampun atas dirinya dan kedua orang tua, dan orang yang masuk. Jadi Nabi Ibrahim tadi, kalau di surat 14 ayat 241, itu mendoakan bagi dirinya, keluarga, dan orang-orang yang beriman. Sebenarnya semua sama nabi-nabi. Jadi hanya bedanya, nabi-nabi terdahulu, itu kalau umatnya bangkang, langsung diadab. Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah rahmatan alami. Dibiarkan sampai nanti ujung kehidupannya. Ya, karena ini sudah akhir zaman. Jadi nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi adab. Nah, kemungkinan misalnya gini ya, apakah misalnya ada tadi di Dobo misalnya di Dobo ya di Poso misalnya, apakah ini bagian dari azab Allah? Jadi bagi sebagian ulama pendapat bahwa ketika orang menghadapi musibah itu bisa menjadi tazkirah, peringatan keras bagi orang beriman. Bagi orang yang kafir ya dia jangan. Jadi bagi orang beriman, kalaupun dia masih belum imannya, ya masih yang penting masih punya KTP gitu, itu tazkir, peringatan keras. Nah, maka kalau tadi Nabi Nuh itu yang masuk ke dalam rumah atau kapalnya itulah yang selamat, karena kapal ini tadi ketika proses hujan nggak berhenti dari langit dan dari bawah itu mata air keluar, kan makin lama orang pasti ngejar ke bukit. Nah, saat di bukit itu anak dipanggil, ayo nak ikut naik kapal. Kata bapak anaknya, gua ngapain gua ikut lo, kira-kira begitu. Saya akan lari ke bukit yang tinggi. Ternyata air terus naik karena tadi dari bawah terus keluar mata air, dari atas hujan terus nggak berhenti. Naik dari atas ketemu lah di bukit. Nah, para naik kapal ternyata bukit itu air terus naik, air bah itu kemudian semua rata dengan air, nggak ada bukit yang tersisa. Kemudian anaknya tadi yang lari ke bukit pun akhirnya tersapu oleh air. Nah, jadi yang termasuk yang zalim itu adalah anak dan istrinya. Nah, kalau kita hari berdoa, tadi mudah-mudahan ya, kan tadi doa Nabi Ibrahim itu yang perlu kita ikuti, gitu ya. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minin. Ya, jadi
dosa dirinya, orang tua, dan orang yang beriman. Nah, yang beriman ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi semua orang Islam itu yang masih memiliki label Islam itu masih kena doa kita. Ya, walaupun nanti pada prakteknya baru Islam KTP Islam gitu. Itu masih kena apa namanya? Doa kita biasanya karena kita mendoakan kan menggunakan dhamir kami, nahnu. Robbana itu nanya ada dhamir kami, kita, bukan aku dan saya. Jadi menandakan kita doa kita itu sebenarnya mendoakan untuk semua orang karena nahnu tadi. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ampun dosa kami. Nah, kami adalah orang-orang yang masih dalam akidah yang sama. Karena kenapa di surat Ali Imran ayat 102 ya ladzina amanu orang beriman takullah wal tanzur orang beriman bertakwa kepada Allah jangan kau mati wala tamutuna illa wa antum muslim. Orang beriman bertakwa kepada Allah jangan saya mati kecuali dalam beragama Islam. Beragama Islam ya di situ kayaknya. Wala tamutuna illa wa antum muslim, bukan mukminun atau mukmin. Kenapa? Karena kunci dari ketakwaan, dari keimanan adalah Islam sebagai pintu gerbangnya. Nah, disitulah yang diterima berarti yang punya kunci namanya Islam, Muslim. Nah, bagaimana kalau di luar agama lain? Analoginya kalau seperti kita nonton bioskop, ada tiket, oh tiketnya nggak bisa, udah expired nih, nggak bisa masuk. Tiketnya Nabi Musa, oh tahun berapa kamu hidup? Oh, udah expired nih. Nah, analogi kita lah kira-kira bahwa Islam yang setelah Rasulullah diutus maka semua agama itu versi agama kita, akidah. Bersyukurnya. Tapi bukan berarti kita merasa udah yang lain berarti enggak usah hidup enggak. Lakum dinukum boleh. Tapi maksudnya bahwa penguat-penguat akidah kita bersyukurnya kita dalam Islam karena tiket kita akan berlangsung selamanya. Sementara mereka sudah expired. Masa nabinya sudah habis. Ya, Nabi Nuh udah selesai setelah Nabi Nuh karena Nabi Nuh itu dalam gambaran tadi di sejarah itu yang naik kapal itu kisaran hanya 40-an orang. Tapi setelah itu kemudian kena penyakit meninggal semua kecuali ketiga anak beliau dengan semua keturunannya. Maka diyakini turunan kita hari ini baik yang di benua Eropa, Asia, Amerika dan sebagainya Afrika itu turunan dari Nabi Nuh dari ketiga anak beliau ini. Nah, ini bisa jadi kita nanti mungkin dari satu jalur gitu ya nanti dari Nabi Nuh keluaran nanti dari Yed dari Yam dari Zab kalau tidak salah tiga itu nanti ada yang jadi nabi ada yang jadi raja ada yang jadi masyarakat biasa ada yang binatang dan sebagainya ya komentar itu maka nanti larinya ke beberapa nabi dan sebelumnya. Jadi menurut saya Pak ayat ini doa Nabi Nuh kaitannya dengan minta ampun dirinya kedua orang tuanya dan orang-orang memasuki rumahnya, memasuki tempat kapal yang sedang akan berlayar karena banjir bandang yang tinggi dan akhirnya habis semua umatnya saat itu hanya berpasang-pasang, ada yang bilang 40, ada 60, ada 80 gitu pasangan, ada binatang, ada binatang beberapa jenis binatang itu yang ikut kapalnya. Tapi manusia orangnya itu ada yang bilang ada 40 orang, ada yang bilang 60 orang yang ikut kapal itu. Kemudian setelah bersandar karena air surut kembali kapal itu sandar di sebuah bukit. Nah, itu yang sedang dicari apakah benar di Bukit Tigris tadi di di Turki bersandar kemudian disitulah Nabi Nuh turun kemudian dengan semua anaknya dan menjadi turun di situ. Walau alam biswab. Baik, ya maka. Ya. Ya, bisa jadi ya kalau tadi Nabi Nuh itu emang ada kasusnya ya kasus yang tadi pada beliau yang umatnya yang tadi membangkang. Kalau hari ini rasanya ya masih bisa ya kalau dibaca. Kenapa? Yang zolim itu adalah orang yang, tapi kasusnya beda ya, maksudnya beda. Bang Nabi Nuh itu karena khusus tadi karena beliau masuk rumahnya. Kalau doa ini tidak pas untuk dibaca karena masuk di rumahku kata beliau. Itu kan berarti saat itu karena beliau sedang menghadapi masyarakat yang
memusuhi semua. Tapi kalau hari ini rasanya kurang pas memang betul. Karena yang masuk ke rumah, kalau ini kan jaminan ya dari Nabi itu, yang masuk ke rumahku maka dia aman. Kenapa? Karena yang masuk kapalku maka dia akan ikut berlayar dan akan sampai kepada tujuan nanti bisa hidup kembali. Betul Pak? Ayat ini. Dan tidak semua doa itu relevan dengan kita. Ya, ada doa-doa yang tidak semua pas karena kondisinya berbeda. Zamannya berbeda. Secara umum doa ini memang minta ampun untuk dirinya, orang tua ya sama. Nah, tapi yang lebih pas tadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, doa yang masih dipakai karena Nabi Nuh ini kaitannya tadi menghadapi suasana masyarakatnya yang semua musuhnya. Sehingga dianggap Nabi Nuh adalah musuh yang harus dihabisi oleh umatnya sendiri. Dan ajarannya dianggap ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar, ngajak kepada kebaikan. Maka termasuk yang tidak bisa menerima dakwanya adalah istri dan anaknya. Walau alam ya, jadi ini betul tidak pas karena yang masuk ke rumah, kalau rumah hari ini kaitannya dengan masjid, ya insya Allah ya, yang masuk ke masjid ini insya Allah sehat, selamat, nanti-nanti ya. Karena apa namanya tempat ibadah. Tapi sekali lagi doa itu memang tidak pas karena doanya kasusnya berbeda, yang dialami lebih Nabi Nuh alaihissalam. Gitu Pak ya, walau alam islam. Baik, terima kasih sudah ikut aktif ada kegiatan ini. Mari kita akhiri dengan doa khatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.